Jadi teman-teman, jenang manten ini merupakan simbol eratnya hubungan sang manten atau yang sedang menjalani pernikahan. Dan itu dilihat dari sifat lengket si ketan ini. Jadi seperti itu. Jadi di pernikahan itu ada manis, ada campur aduknya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu deh. Hai guys. Hai teman-teman. Nah, kalau ini tuh namanya apa namanya? Jenang manten. Ini bikinan dari Mbak Ani. Mbak Ani ini memang orang asli Trenggalek. Tangannya udah dicuci. Ini tuh. Gak kemanisan, manisnya pas. Dan gak berminyak yang lebay gitu, enggak loh. Minyaknya cuman kayak gini doang. Ini pun muncul, minyaknya muncul mungkin karena santan. Gitu kan. Gak tengi, say, gak tengi. Walaupun masuk kulkas loh ya. Tuh kan. Enak, say. Dan dia itu enggak legit yang enak gitu, enggak. Enak. Sukses buat Mbak Ani, buat jenang mantennya. Bisa dipesan di Facebooknya Mbak Anili. Ini VG friendly. Vegetarian friendly. Pembikinan apa sih kalau dibilang? Pembikinan jenang itu prosesnya kan lama kan ya. Dari yang berbentuk masih apa, beras ketan, tepung ketan. Kayak gitulah pokoknya, itu diaduk sama gula merah sampai teksturnya kayak gini. Tuh kan. Enak. Sukses selalu.